katakan engkau Yesus besar. Engkau sungguh besar. Kami sungguh sembah engkau dengan tulus dari hati kami. Kami sungguh percaya Allahku besar. Allahku besar. Amin. Amin. Katakan sekali lagi. Hadir dengan penuh. Oh, katakan suaramu dengan penuh. Haleluya, sungguh kau besar. Sekali lagi katakan, hadir. Oh Yesus, kami percaya. Percaya bahwa engkau memang Allah kami yang besar dan ajaib, yang tidak tertandingi oleh siapapun. Jika engkau percaya, katakan amin. Dan kami yakin dan percaya, di dalam Yesus kami mengalami kebebasan. Dan kami percaya hari ini juga engkau hadir di tempat ini. Kami mau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, dan kami mau berubah seturut kehendak Tuhan. Dan kuasai, pimpin Guru Nugi waktu bicara, biar kehendak Tuhan saja yang berkata-kata. Dan kuasai hati dan pikiran kami juga, supaya waktu dengar firman Tuhan kami sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Baik, duduk semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi, selamat hari Minggu semuanya. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Semuanya sehat? Semuanya sehat? Oh, jawabnya enggak sehat. Semuanya sehat? Puji Tuhan. Teman-teman sekali lagi yang Yesus. Mari kita akan belajar sekali lagi. Kita sudah belajar hari yang pertama kita belajar tentang apa? Lahir baru. Yang kedua kita belajar tentang apa? Yang ketiga kita belajar tentang apa? Iman dan pengampunan. Dan terakhir hari ini, bukan terakhir, hari ini pelajaran ini masih banyak ya. Hari ini kita belajar tentang ketaatan ya. Kita belajar tentang apa? Ketaatan. Kalau orang percaya itu sudah bertobat, ya punya iman yang benar, maka dia harus punya ketaatan. Itu buktinya. Ya, kemarin mungkin ini bicara, mungkin Guru Nugi di lain waktu akan bicara, Tuhan Yesus mengampuni segala semua dosa. Kecuali satu yang tidak bisa terampuni. Dosa apa itu? Menghujat Allah atau menghujat Roh Kudus. Yang jelas gak bisa diampuni karena dia keras hatinya. Tetapi semua dosa bisa diampuni. Melakukan apa saja bisa diampuni. Bahkan sekalipun engkau, nih kalau pakai bahasa yang kasar sekali ya, bahkan sekalipun engkau pernah bunuh 1000 orang sekalipun, Tuhan Yesus ampuni atau tidak ketika engkau datang pada dia dan minta pengampunan? Ampuni atau tidak? Luar biasa besar kasih Tuhan Yesus. Tapi jangan salah,
itu waktu kamu belum ber. Tapi kalau sekarang katanya sudah tobat, sudah punya iman, hidup gak harus ber. Lah masa percaya Tuhan Yesus tapi masih bunuh orang juga, masih berlaku yang jahat, jelas itu bukan orang percaya. Maka itu kita mau belajar satu hal, yaitu tentang apa? Ketaatan. Mari kita buka Alkitab kita, ayat ini penting sekali. Mari dibaca Roma pasal 14 ayatnya yang ke-9. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-9. Sudah ketemu semuanya? Mari kita buka Roma 14 ayatnya yang ke-9. Katakan amin jika engkau sudah menemukan ayat itu. Amin, puji Tuhan. Sudah ketemu semua? Ya, Song Hun sudah ketemu? Oke, Timo sudah? Ezra sudah? Baik, mari kita fokus sama ayatnya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Amin. Sebab untuk itulah, sekali lagi mari kita baca 3, 2. Ayatnya di mana? Ya, silakan digaris bawah ya. Ayat ini penting dan ayat ini nanti akan menjadi ayat hafalan kita. Sekali lagi sama-sama 3, 2 sama-sama. Sebab Roma. Ya, jangan pernah ketinggalan. Jadi kalau kita belajar dari ayat ini, ya dari ayat ini saja kita baca, Yesus itu sudah mati dan hidup kembali, bukan saja sebagai Juru Selamat, tapi juga sebagai Tuhan. Good sekali. Sebagai Tuhan, jangan pernah lupa itu. Ya. Sekali lagi, dia bukan cuma Juru Selamat, tapi dia juga Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan dengan iman kita, ya, 3, 2, 1. Wah, sekarang saya mau tanya, Song Hun, berdiri. Kagak fokus kan? Ah, peduli amat, bukan urusan saya. Ingat ya, ayo sekali lagi. Good. Ah, sorry kurang dengar, suaranya yang keras, sebab. Ya, good, bagus, terus. Bagus, tepuk tangan. Luar biasa. Ezra, ayo, bangkit. Oh. Ayo, berdiri, fokus. Kali lagi, gampang ini ayatnya. Kalian sudah biasa menghafal ayat panjang-panjang, bahkan sampai satu pasang. Maka cuma satu potongan ayat aja, Mama. Ayo. Yang keras. Yang keras. Suaranya tidak terdengar sampai di sini. Lebih keras lagi. Makanya fokus. Sekali lagi, ulang, pasti masih teringat. Yang keras, nggak kedengeran. Nggak kedengeran sama sekali. Yang keras. Duduk, Timo, ayo cepat berdiri.
yang keras suaranya. Sebab Kristus telah mati, ya. Terus, sebab untuk itulah Kristus telah mati, terus. Sama, duduk. Sekali lagi, mari kita sama-sama supaya dua orang manusia itu juga apa. Sekali lagi, 3, 2, 1. Puji Tuhan, baik. Karena ini hari ini cukup banyak ya, jadi saya agak cepat-cepat saja. Pada waktu ayat ini ditulis, kata Tuhan berarti yang mulia. Biasanya panggilan untuk kepada siapa? Raja, orang terhormat. Nah, jadi seseorang yang mana itu? Seseorang yang mempunyai kuasa atas orang lain, ya. Jadi ayat ini berarti seharusnya taat pada siapa? Padanya pada waktu kapan? Atau pada waktu apa? Dalam segala waktu. Coba lanjutkan, tolong dibaca Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15, dibuka dulu Alkitabnya. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15, silakan bisa sambil di garis bawahi atau di highlight, kemudian kita akan baca sama-sama dengan iman. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu semuanya? Ya. Baik, kalau sudah mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, saya minta Isa tolong dibaca dan dilengkapi. Yang keras suaranya. Kita pasti akan menuruti atau menaati, boleh ya? Menuruti boleh atau menaati segala perintahnya. Maka tema hari ini kita belajar tentang ketaatan. Jadi mungkin nggak ada orang katanya ngaku, kamu cinta Tuhan Yesus gak? Ya, aku cinta Tuhan Yesus. Kamu suka ke gereja gak? Ya, saya rajin ke gereja. Kamu suka doa gak? Ya, aku suka doa. Kamu suka baca Alkitab gak? Ya, aku suka baca Alkitab. Kamu suka berbuat baik sama orang gak? Kamu suka bantu orang gak? Kamu pernah pukul tebak gak? Kamu pernah bergosip gak? Mengerti? Bagaimana engkau menjadi anak yang cinta Tuhan kalau buahnya saja engkau tidak taat dan setia? Bagaimana engkau betul-betul cinta Tuhan kalau baca Alkitab saja terpaksa? Bagaimana engkau cinta Tuhan kalau berdoa saja karena disuruh? Tetapi hanya anak-anak Tuhan Yesus yang mengerti betul pada waktu dia berdoa, saya haus akan Tuhan. Waktu-waktu baca Alkitab, saya haus akan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, amin. Baik, lanjut. Tolong urut aja. Daniel, tolong dibaca. Ya, apa? Siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Ayo lanjutkan Joshua. Jawab pertanyaan yang kedua. Tepuk tangan. Dua-duanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya pernah bikin gambar, ya. Kalau nggak tahu mas.
masih ingat atau tidak? Kalau kamu orang yang cinta Tuhan Yesus, yang ada di dalam hatimu sekarang siapa? Tuhan Yesus. Waktu dulu kita hidupnya tidak ikut Tuhan, siapa yang ada di dalam hatimu? Siapa yang ada di dalam hatimu? Hah? Setan bisa atau siapa? Hah? Siapa yang ada di dalam hatimu waktu enggak ikut Tuhan Yesus? Hah? Selain setan siapa? Jangan apa-apa setan disalahin, kasihan banget itu setan. Siapa? Dirimu sendiri. Jadi Tuhan atas kamu. Contohnya orang yang dirimu sendiri jadi Tuhan atas kamu, dia jadi orang yang contoh orang egois apa? Ih, cantik banget kamu hari ini loh. Aduh, bajunya cantik. Ininya, wah pokoknya cantik. Ya iyalah, gue. Tapi waktu ada teman bilang, misalnya ada teman bilang begini, rambutnya kok kurang gimana ya gitu ya? Maksudmu apa? Mudah ter... egois. Tuannya bukan dia. Tapi kalau orang yang ada Tuhan Yesus gimana? Orang mau bicara apa tentang jelek dia? Orang dia tidak peduli. Yang penting dia tunjukkan yang baik. Amin. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah pukul teman. Tidak mudah pukul orang lain. Tidak mudah bicara tentang orang lain. Dia bisa diomongin orang lain, tapi dia tidak mudah ngomongin orang. Itu buktinya. Amin. Tuhan Yesus yang ada di situ. Sekarang, yuk sama-sama dibaca 3:2. Mari kita akan belajar 3 bagian. Makanya saya bilang khotbah hari ini panjang. Tapi saya berusaha mempersingkat ya. Ini panjang. Jadi duduk yang baik dan yang manis. 1, 2, 3. Itu kalau mau saya kasih tunjuk cara Isra Quran Bio tadi. Quran Bio, Quran Bio. Nah, sekali lagi sama-sama dengan sikap yang baik. Ya, sikap yang baik dan bisa fokus. 3, 2, 1. Haleluya. Ini panjang ya, serius panjang. Tapi sederhana. Jadi kalau kamu betul-betul taat sama Tuhan Yesus, ada 3 bagian yang hidupnya harus sesuai kehendak Tuhan. Apa saja? Pikirannya. Mari bagian yang pertama kita membicara Tuhan atas pikiran kita. Tolong dibaca, Kaleb. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Sambil dibaca sama-sama, yuk sama-sama semuanya dengan iman membaca. Sudah ketemu semuanya? Ibrani pasal 4 ayat 13 ya. Sekali lagi yang masih belum membiasakan meng-highlight, besok lagi di-highlight. Desi, udah gede kamu. Jadi contoh adik-adik. Cah bocah paling kecil-kecil kayak kurcaci itu di belakang. Masih susah kan hafal ayat? Saya suka denger highlight. Oke, mengerti ya? Kenapa ayat-ayat ini suatu saat akan menjadi apa? Akan apa? Mungkin yang kita Ibrani. Nih. Kamu pakai baju semua ya. Tapi di hadapan Tuhan sebenarnya kamu pernah sadar?
Kamu pakai baju semua apa enggak? Nih, jangan pikir aneh-aneh ya. Saya lagi ngomong sesuatu yang benar ya. Kamu pakai baju ya? Laki-laki, perempuan pakai baju semuanya ya. Jadi di balik baju itu saya tidak tahu itu ada luka kah, ada bekas apakah, ada bagian mana yang jelek, yang bagus. Gak ngerti ya. Tapi di hadapan Tuhan sebenarnya kita semua sama-sama. Sama-sama telanjang. Oh, kalau pakai baju kita senang ya. Guru Luki hari ini senang karena pakai baju ini karena saya suka. Woi, kayaknya saya merasa itu, kamu mau bilang apa, saya merasa keren. Tapi coba Guru Luki di depan sini enggak pakai apa-apa. You gak akan dengar firman Tuhan yang ada ketawain saya. Ih, badannya Guru Luki ternyata kurus, kecil, gitu ya. Ya atau enggak? Sekarang kalau saya lihat dari sini semuanya gak pakai baju, malu, malu. Tapi jangan salah, di hadapan Allah kamu seperti tidak memakai, bahkan sebenarnya betul-betul tidak memakai baju. Allah, Allah yang besar itu lihat kamu betul-betul secara tubuh. Nih kamu itu kayak apa, bentuknya kayak apa, wujudnya kayak apa, jelek-jeleknya kamu, sampai bahkan ke dalam hati. Amin. Mengerti? Jadi kamu di kamar mandi ngapain ya? Oh mandi, oh ya mandi. Atau ngapain? Tuhan tahu. Mengerti? Jadi kalau kamu misalnya di sini ada CCTV ya, ada CCTV ya. Oh semua taat, bok-bok yang nanti lihat gitu ya. Oh di sebelah sana juga ada CCTV. Di sana ada CCTV. Aduh di bawah sini semuanya ada CCTV ya. Aduh susah sembunyi. Ah tahu. Ada di sana. Bungnya ini nggak bisa lihat, Guru Nuki nggak bisa lihat, teman-teman nggak bisa lihat, tapi ini kan CCTV, jangan kamu pikir kami ngawasi kalian ya, kayaknya oh, kayak polisi, kayak kurang kerjaan, gitu ya. Ini cuma supaya menjaga semua, dong ada maling, masa nanti keyboardnya dibawa orang kan, siapa yang tanggung jawab? Ya Anda aja mau tanggung jawab, beliin. Enggak kan? Atau apa begitu ya. Tapi ada yang lain. Wah, ini ada tempat nih. Os. Dari tiang sekut, kanan dan kiri, aku lakukan sesuatu. Ajakin sama si ini, si itu. Ayo tiba itu kerjaannya di pojok-pojok, ngapain ya? Mengerti maksud saya? Taat bukan cuma karena di depan guru. Taat bukan cuma di depan. Itu di belakang siapa? Siapa? Udah lupa banget tanda. Siapa? Hamok Seng. Taat bukan cuma di depan. Bukan cuma di depan CCTV, betul. Atau di depan Wong Yanding, Samonim, Guru Upi, Guru Jo. Bahkan saya yakin taat juga bukan cuma di depan bapak-bapak, walaupun kalian kadang gak taat sih sama mereka. Tetapi bukan itu. Taat itu betul-betul di hadapan. Yang paling penting adalah di hadapan. Maka engkau akan dipakai dengan ber. Kira-kira kalau orang yang taat sama Tuhan, pasti Tuhan akan apain? Tuhan akan apain? Berkati. Hidupmu akan ber. Kalau diberkati Tuhan, hidupnya akan apa? Susah? Sukacita. Kemarin mengalami apa? Damai dan sukacita. Hidupnya berhasil. Amin. Semua anak buah saya yakin bisa taat. Betul-betul bukan cuma di hadapan kami, tapi di hadapan Tuhan. Amin. Mari lihat ada satu gambar ini. Ini antara misalnya kita gambarkan saja di Sobun sama Cicu ya. Dari mana kastua ini berasal ya? Oh, hatiku ada di ujung kakimu, wanita manis. Oh, wanita cantik. Wow, dia yang menyenangkan. Nanti gak ceritanya. Ini contoh ya,
Ayo sini sambut sama Joy maju ke depan. Serius. Ayo. Ayo cepetan waktunya, jangan lama-lama. Cepetan. 1 2 3 di depan saya saja, di depan saya saja. Ayo ikuti kata-kata ini sama kamu. Kamu jadi sombong ini, jadi yang ini Joy bicara sesuai ini. Ayo. Sanggup dulu. Ayo. Hatiku ada di jebakanmu, wanita manis. Wah, gak bisa ngerayu wanita ini. Ayo ucapin aja. Ucapin sebisa kamu. Cepetan, kelamaan lagi. Cuma nyontek itu dulu kalimatnya. 3, 2. Ayo malu-malu di sini. Nanti di belakang gak malu-malu. Biasanya juga gak malu-malu. Ayo. Perlu, kalau perlu pakai mic loh sekalian. Itu micnya diambil tuh. Hah? Gak kedengeran. Cepetan, 3, 2. Ayo, Joy, jawab. Ini. Wow. Eh? Ayo, cepetan, 3, 2. Wow. Ah, udah tepuk tangan. Cepet, balik. Di, kalian ini kok kalah ya sama saya ya? Ada seorang pria yang bertemu dengan seorang wanita. Sebenarnya di dalam pikiran pria itu dia tahu wanita ini adalah orang kaya atau miskin. Kaya, karena tasnya kelihatannya bagus, keren, ini kaya nih. Saya mau ambil. Dia pakai cara. Dia bilang, oh, aku wanita yang begitu cantik, luar biasa, dari ujung rambut sampai kakimu, aku merasa jatuh hati kepadamu. Terus wanita itu, karena dia tidak mengerti pikiran si pria ini, mungkin pria ini ganteng sekali, bayangkan rambutnya aja sampai berdiri. Wah, mungkin ini pria yang ganteng, luar biasa, cantiknya luar biasa, seperti waktu Elis sedang ketemu sama bintang Korea gitu ya. Siapa itu namanya? Ah, gak tahu. Siapa ya bintang Korea kalian tahu ya? Lee Min Ho. Sohun. Itu bintang Korea paling terkenal yang saya kenal. Namanya Sohun. Ya, misalnya gitu ya bintang Korea. Oh, jadi, wow, pria ini begitu menyenangkan. Hati-hati kau para wanita ya. Kalau ketemu lelaki buaya. Ini namanya lelaki buaya. Nah, perhatikan, yuk. Perhatikan gambar ini baik-baik. Sama-sama dibaca 3, 2. Jika dalam gambar ini sedang menikmati wanita tersebut, jangan pikirkan sesuatu dari yang berbeda. Oke, sekarang saya minta, tadi siapa kalian sudah ya? Ini ya, yuk, tolong dibaca pertanyaannya. Mengapa itu saya untuk membawa biasa kesempatan? Apa kira-kira dari apa yang sudah dijelaskan tadi? Dengan jawabanmu sendiri. Karena apa? Tadi saya sudah ngomong banyak hal. Karena apa? Yang kamu tahu apa? Diam. Karena apa? Karena apa kira-kira? Hah? Karena apa? Masa gak tahu dari tadi? Kenapa? Kenapa kita mustahil berbawa pada Tuhan? Kepada wanita itu bisa. Kepada moge itu juga bisa kok. Saya ganti aja wanita itu jadi moge ini. Serius. Kepada saya bisa sekali. Apalagi saya itu mudah percaya sebenarnya. Jangan salah. Saya itu ditipu orang sering. Tapi puji Tuhan saya bisa ditipu. Daripada saya ditipu orang. Nah iya kan. Kalau saya ditipu orang saya masuk penjara. Kan nanti masuk koran. Guru Boas. Namanya Guru Nugi. Telah masuk penjara. Karena menipu. Lah kan lucu ya. Malu-malu ini ya. Jadi puji Tuhan saya bisa ditipu orang. Daripada saya ditipu orang. Karena apa? Sekali lagi karena apa? Karena saya bersembunyi di dalam Allah.
ketika saya ngomong, sekalipun engkau bahkan menjauhi segala tempat yang begitu. Sekarang saya yakin dan percaya walaupun di Boas, bukan cuma di Boas, di perumahan saya itu ada CCTV juga. Karena kami berapa kali kena maling. Jangan salah, sering ada maling di sana. Motor hilang, kemarin berapa waktu yang lalu, tahun lalu sebelum corona, mobil hilang. Wah hebat, luar biasa kan malingnya, padahal perubahan. Jadi di Boas, di mana-mana banyak kan pakai CCTV zaman sekarang. Karena sering banyak orang jahat. Tapi kan gak ada CCTV di kamar mandi, Bu, kok. Gak ada CCTV di, kalau kamar tidur ada ya? Kamar tidur ada gak? Gak ada. Oh, yang laki-laki ada ya? Nakal-nakal sih. Suka aneh-aneh. Oh, yang perempuan gak ada ya? Oh, puji Tuhan, gak ada. Ya? Atau mana lagi? Di atap? Gak ada kayaknya di atap ya? Aman gitu. Gak ada apa-apa. Tapi ingat, di hadapan Allah, semuanya tidak ada yang tersembunyi. Haleluya, kita punya Allah yang besar. Amin. Amin. Yo, lanjut lagi. Kalau siapa Rudi ya, bacakan. Tolong lebih keras lagi, lebih keras lagi. Ya, ayo. Menurut Rudi yang mana aja yang sesuai dengan ini? Bahwa mata Tuhan melihat semuanya. Apa? Yang A menurut kamu benar atau enggak, Rudia? Ayo, yang mana? Siapa kasih pendapat? E, apa itu? Betul. Ada lagi selain itu? Ini jawabannya bisa lebih dari satu. C, apa C? Betul, betul, bagus, Yudika. Apa lagi? A, apa A, Jose? Oh, bagus sekali. Ya, ada lagi? Masih ada lagi gak? Masih ada lagi? Apa, Nadia? Oke, good. Masih ada lagi gak ya? Gak ada? Serius gak ada? Oke, bagus. Ya, betul. A, B, C, dan E itu sisa. Ya, bahkan lebih dari ini. Ya. Dia tahu pikiran kamu, dia tahu apa segala yang kamu lakukan, dia tahu apa yang kamu inginkan, dia tahu apapun. Bahkan makanya saya tadi bilang nih, kalau saya ngomong agak sedikit, tadi saya ngomong, bahkan Tuhan tahu di balik bajumu ada apa. Mengerti? Di balik celanamu ada apa. Mengerti? Ini ketawa dia, dia udah mikir yang aneh-aneh. Mengerti maksud saya? Tapi geluluki tidak tahu. Bonyadik tidak tahu. Abang saya tidak tahu. Icin saya tidak tahu. Guru Uti, guru siapa lagi? Guru Dadi, guru Gesti, tidak tahu. Aku lagi mikirin apa, lagi apa, lagi apa, ngapain, tidak tahu. Tuhan tahu. Mari kita buka 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Yuk, 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolong mari kita baca sama-sama 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 5. Sekali lagi mari kita highlight. Ayat ini penting sekali juga. Ya, semua ayat penting sih. Sudah ketemu semuanya? 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-5. Mari kita baca sama-sama. Sudah ketemu semuanya? Baik, yang belum cepat-cepat. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5. Sudah ketemu semuanya? Mari kita baca sama-sama. 3, 2. Kami. Mari baca bagian potongan ayatnya. 3, 2, 1. Nah, kalau anak yang cinta Tuhan, tolong coba dijawab tadi siapa yang Louis, yuk. Segala apa? Bagus sekali, segala pikiran kita tepuk tangan.
Mari lanjut ya, saya agak cepat saja. Yuk, buka Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Sudah semua? Roma pasal 12 ayat 2 secara lengkap, mari kita baca. Ini juga bicara tentang pikiran dan ketaatan. Yuk, sama-sama sudah ketemu semua ya? Tolong dibaca 3, 2. Amin. Sekali lagi mari baca sama-sama potongan ayatnya. Nah, sekali lagi dari sana, 3, 2. Budi apa sih budi? Pikiran. Oke, okay. Ya pikiran kita ya. Jadi sekali lagi sama-sama tolong Yunika, silakan dibaca. Amin. Pikirannya harus dibaharui. Ya, lanjut. Sama-sama buka Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat ke-8 sudah ketemu semuanya? Mari kita baca sama-sama 3 2. Amin. Nah, sekarang tolong saya minta tolong siapa ya? Ruth, yuk baca. Yang keras suaranya. Bisa lebih dari satu apa, Ruth? A apa? Oke, suka ngegosipin teman maksudnya yang A. Oke, ada lagi? Ada lagi? Apa lagi? Apa Mose? Apa itu? Nah, itu yang jorok-jorok gitu. Laki-laki suka yang jorok-jorok gitu. Tempat sampah, di got gitu, pikirin got, tempat sampah. Apalagi sampah plastik, sampah apa aja itu. Apalagi? B. Apa itu B? Dan masih banyak lagi hal-hal yang jahat. Ya, dia sudah lakukan belum? Sudah lakukan belum? Belum. Ini baru mikir. Nih contoh ya, kalau laki-laki biasanya mikir. Ada perempuan cantik. Perempuan cantik, cantik. Bagaimana ya? Wah, dibawa sampai mimpi-mimpi, habis mimpi melakukan dosa. Wah, celaka itu. Atau misalnya, wih, ada kue, kuenya enak. Itu di toko kue, Queen Bakery. Tapi kamu punya uang, aku tahu caranya. Kan lagi sibuk-sibuknya. Tapi belum sempat ngambil. Sudah dosa? Sudah. Mengerti? Ya, pikiran bisa membawa kamu ke celaka. Ya, lanjut. Berikutnya, ada sebuah pepatah terkenal, tolong dibaca Grace, baca dengan keras. Ya, ada sebuah pepatah terkenal, Anda tidak dapat menahan burung yang terbang di atas kamu. Iya atau tidak? Burung jangan terbang di atas kepala gue. Ish, kamu itu jomongin gak manut-manut loh.
Bisa? Gak bisa ya? Bisa? Artinya apa? Eh, roti jangan di depan sini lah. Kan jadi saya kepengen nyolong roti. Hai kamu lah, segala ini kamu cantik-cantik segala lewat di depan saya. Kan saya jadi pikir jahat. Ngerti? Ada perempuan. Saya ceritanya banyak kan perempuan. Ya karena saya laki-laki ya. Roknya segini. Set. Lewat bolak-balik di depan saya. Hai, ini perempuan. Kan gak bisa ya? Dia mau lewat sana, kayak mau lewat situ, kayak urusannya dia. Tapi yang penting apa? Jaga, itu Damien itu kerjaannya. Oh, jangan marah. Wow! Keren banget! Ish! Jangan gitu. Kan kita gak bisa ngomongin. Jadi maksudnya nanti ya, ada buruk lewat di atas kepala kamu, kamu gak bisa ngatur. Buruk, habis ini lah, apa habis ya? Gangguin banget. Itu sama seperti apa? Seperti desanya. Eh, roti, jangan di depan toko roti lah. Saya kan jadi pengen nyolong roti. Eh, duit, jangan di bank lah. Saya kan gak pengen jadi pengen nyolong uang. Dulu, ngerti maksudnya ya? Eh, perempuan, jangan nyolong gimana ya? Atau misalnya kalau wanita, ayo! Wih, ganteng banget lah. Jangan lah. Kalau perempuan itu lucu ya. Kalau perempuan itu lain ekspresi jaga ini. Oh, jangan lah. Gitu ya. Jaga tapi mau kurang ajar kan? Benar-benar. Oke ya. Mari lanjut. Udah, terus. Lagi siapa ya? Ah, Songhe. Yuk, dibaca. Ya, gak termasuk apa? Termasuk apa? Tadi pikiran berdosa itu. Guru Lugi bisa berpikir yang dosa. Kamu bisa berpikir yang dosa. Apa siapapun bisa. Tergantung karakternya. Nah, pikiran dosanya apa? Macam-macam. Ada yang pikiran dosanya di perempuan. Kalau untuk laki-laki. Tapi juga tidak cuma laki-laki ya. Saya sih tidak. Ya. Tidak semua. Tapi ada. Ada teman saya laki-laki. Wah, pikirannya itu bisa begitu melayang dengan luar biasa. Sampai pikir heran sekali sama inilah teman saya ini. Jadi kalau dia lihat perempuan saja pakai kerudung yang lengkap tertutup dari atas kepala sampai ini. Wah, pikirannya bisa kemana-mana. Itu sampai saya itu apa ya? Biasa aja. Apa gue yang buruk kali ya? Tapi ya enggak ya. Tapi ada juga laki-laki yang tidak sama sekali tergoda dengan itu. Tapi tergoda dengan yang apa? Tentang uang. Tentang apa lagi? Tentang macam-macam. Atau perempuan juga sama. Ada perempuan mudah sekali tergoda dengan laki-laki. Duit, rokok, besar badannya. Wow. Atau apa? Sekarang tipe perempuan suka laki-laki yang kayak apa ya, Elis? Kau kepengalaman? Oh, tidak. Apa Desi? Biasanya suka laki-laki yang gimana? Yang baik hati. Kayaknya enggak ya sekarang lah. Yang macam saya enggak tahu lah. Ya pokoknya seperti itu. Tapi ada juga perempuan tidak mudah tergoda dengan itu. Biasa aja. Mengerti maksud saya? Harus ngerti diri sendiri. Saya mudah tergoda dengan apa? Itu akan mempengaruhi apa? Saya mudah tergoda dengan makanan. Saya mudah tergoda dengan apa? Uang. Saya mudah tergoda dengan apa? Laki-laki. Saya mudah tergoda dengan apa? Perempuan. Saya mudah tergoda dengan apa? Komputer. Saya mudah tergoda dengan apa? Gambar. Hah? Apa bebek? Ya macam-macam ya. Jadi harus tahu diri sendiri. Mengerti? Kamu harus tahu. Saya mudah tergoda apa ini? Hati-hati. Diri sendiri harus tahu ya. Lanjut. Saya mungkin tidak bisa selesaikan sampai akhir. Saya hanya akan selesaikan sampai poin ke-12. Nanti akan dilanjutkan di lain waktu ya.
Yang berikutnya, yuk sama-sama dibaca. Sorry, sama-sama. Yohanes. Yohanes lagi mikirin seseorang. Tiba-tiba Yohanes itu ya kalau saya ngomong apa begitu, wah, pikir aja bisa lain gitu. Oh, kemarin aja bisa langsung ke WC kok. Adalah saksi ya. Oke, yuk lanjut. Tepat Yohanes. Oke, bagus. Tepuk tangan. Berikutnya, Seva. Nggak kemana-mana ini topiknya. Apa? Pikiran. Tepuk tangan. Baik, jadi kalau kamu menganggap Yesus Tuhan, ya kamu harus taat sama dia. Nah, salah satu ketaatannya apa? Menundukkan pikiranmu. Nih, pikiran ini liar ya. Pikiran ini liar ya. Satu-satunya yang paling celaka dari hidup kita itu pikiran. Kata-kata bisa diatur. Ya atau tidak? Sekarang misalnya, kemarin misalnya ada yang ngomong jorok atau siapalah, kadang-kadang guru-guru suka protes ya. Jangan ngomong kayak gitu ya, jangan bicara begini ya, atau Wong Jani bicara seperti itu. Wah, itu etika orang Indonesia nggak sopan ya, ngomong begitu, misalnya kayak gitu ya. Bisa diatur, artinya ada orang dengar, orang tahu itu salah, kamu ditegur. Mengerti? Perbuatan, ketahuan, misalnya berbohong, atau ketahuan mencuri, atau ketahuan bergosip, orang bisa tegur, ya kan ya. Tapi pikiran. Bahkan orang paling dekat di samping kanan kiri pun belum tentu tahu. Saya sampai detik ini pasti tidak tahu sama sekali saat ini kok duduk di sini berpikir tentang apa. Ya atau tidak? Waktu saya khotbah begini kalian ketawa-ketawa bla 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 bla. Tapi jangan-jangan benar-benar kamu berpikir tentang perempuan telanjang, saya tidak tahu. Ya atau tidak? Waktu saya bicara begini, tapi tiba-tiba kamu sedang, wah, dulu gimana ngerti saya kepada artis Korea, waduh, yuk, gitu. Saya tidak tahu. Yang tahu hanya siapa. Tapi waktu kamu tahu, aduh, kok aku tiba-tiba jadi pikirannya kayak gini sih? Hai, kok pikirannya kayak gini sih? Minta tolong siapa? Aduh, guru lagi pakai segalanya nyinggung-nyinggung makanan lagi, lapar lagi. Minta tolong. Ya kalau cuma ngomong lapar, saya juga lapar sih, biasa aja. Tapi kalau lapar terus kemudian berpikir, ah, aku ingat di Oasis itu ada kotak tuh. Mana ya di lemari, tahu. Nanti turun dari sini, izin sen sama hamok sen kan masih di aula tuh. Ah, teman-teman semua kan kesana. Ah, itu dia. Tapi dikunci ya. Aduh, dikunci. Tahu. Saya nggak tahu ya, apakah sampai pikirannya seperti itu atau tidak. Tapi kalau engkau anak Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Tetapi jika Kristus juga harus menjadi Tuhan kamu, kamu pakai saya ini. Tapi kalau kamu betul-betul anak Tuhan Yesus, kamu akan minta tolong siapa? Minta tolong cuma kayak gini. Kadang-kadang ya kalau guru Luki berpikir, sudah berpikir yang jelek, guru Luki akan minta tolong gini, Tuhan Yesus tolong saya. Pikiran tiba-tiba tenang loh. Tiba-tiba gak pikir yang aneh-aneh loh. Karena kalau sudah pikir yang aneh-aneh, nanti akan melakukan apa? Tadi saya sudah bilang, kalau sudah berpikir yang jelek, nanti akan melakukan dosa. Pasti. Tapi dengan pertolongan Tuhan Yesus, kita dijaga oleh Tuhan Yesus supaya tidak berpikir yang jelek. Amin. Amin. Semuanya percaya? Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita minta tolong Tuhan Yesus. Kita berdoa ya. Yuk semuanya berdiri. Mari kita berdoa dulu. Setelah itu kita sama-sama berdoa sambil menyanyi yang
Yuk, mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, ikuti saya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami jaga pikiran kami. Kami sungguh-sungguh minta Tuhan saja menolong pikiran kami supaya kami berpikir yang benar. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Yuk nyanyikan kata-kata lagu ini. Tadi waktu saya dengar, saya tiba-tiba diingatkan, oh iya betul ya, kalau ikut Tuhan kita melakukan yang benar. Sama-sama yuk, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Thank you.
Haleluya. Masih saya sampai tutup. Oke, baik. Sekali lagi juga berdoa buat Samonim, buat Gong Janim yang saat ini sedang melayani. Mari kita minta pertolongan Tuhan juga